kembali Mas Bro, My Bro dengan Ki Sembrono Beres Solution. Mas Bro, hari ini saya dapat kiriman dari teman-teman lapak rongsok cukuran Mas Bro. Cukuran. Ini saya mau upgrade menjadi bor ukir Mas Bro. Bor cordless ukir. Oke Mas Bro, kita ini sudah saya bongkar Mas Bro. Ini sudah saya bongkar. Ini motornya, ini kita sudah bongkar Mas Bro. Nah, ini dari seperti ini. Kita bongkar dia. Mesinnya cuma seperti ini aja Mas Bro. Nah, ini kita bongkar, kita akan manfaatkan motornya. Nah, motornya Mas. Dan ini apa? Oke Mas Bro. Kita oh iya jangan Mas Bro. Mas Bro jangan lupa ini beli pala bor ini ada di online, harganya sekitar 15 ribuan. Oke Mas Bro, kita copot ini dulu Mas Bro. Copot ini agak susah Mas Bro. Terpanasin dulu Mas Bro. Biasanya kalau dipanasin di cepat copotnya Mas Bro. Nah, ya Mas Bro. Seperti ini Mas Bro. Nah, setelah kita copot seperti ini, kita coba dulu dia ada muter Mas Bro. Oke, kita kembalikan dulu di sini. Aja Mas Bro. Ini Mas Bro. Kita kembaliin seperti semula aja Mas Bro. Ini nah, ini setelah ini motor ini kabelnya kita sambung Mas Bro, kita panjangin dikit. Nah, kita sambung seperti ini. Kalau ada solder disolder, kalau nggak ada ya sambung aja Mas Bro. Ingat positif. Negatif di negatif terus ini supaya nggak angkoset kita isolasi Mas Bro. Barang yang sudah dibuang orang masih kita dapat manfaatkan kembali Mas Bro. Ini kita isolasi ya. Bisa tes. Ya, kira-kira yang penting rapi saja Mas Bro. Mas Bro. Oke. Nah, ini kita pasang mata tunernya Mas Bro. Ya, yang tadi saya bilang kita bisa beli online. Harganya kita 15-20 ribu lah. Oke Mas Bro. Ini kita tutup langsung aja Mas Bro. Nah, ini kita foto kira-kira
sini Mas Bro. Mas Bro ngotongnya pakai gergaji. Ya Mas Bro. Kalau kita koboi aja. Kita potong aja. Kembali Mas Bro. Kita baut Mas Bro. Jadi nggak perlu pakai kabel-kabel lagi. Ini karena ini bautnya kita copot, kita lakban aja. Ini sebenarnya kita rapi bisa Mas Bro, cuma kita buat ini aja. Ini Mas Bro. Ini kita bisa charger pakai charger handphone Mas Bro. Kita ngecas dulu Mas Bro. Kita cas Mas Bro. Waduh. Ada yang salah Mas Bro. Ini kita cas dulu Mas Bro. Kita cari mata tunernya. Bro, ini kita pasang mata bor tunernya. Oke, Mas Bro. Ini jadi Mas Bro. Mata bor tuner kita dapat mengukir, menggrafir. Nah, ini memang baterainya sedang dicas Mas Bro. Ini bekas cukuran ini Mas Bro, kita bisa manfaatkan Mas Bro. Nah sekarang kita uji coba ya Mas Bro. Jauhan dikit. Ini kita apa tulisan sendiri aja Jakarta Mas Bro. Baterainya belum ngecas Mas Bro. Jakarta, salah Mas Bro, Jakarta. Oke Mas Bro, ya ini buat grafir apa aja bisa Mas Bro. Oke, coba saya bikin emblem. Ini baterainya suak Mas Bro. Oke Mas Bro, coba yang Bro. Ini grafir ini dari bekas cukuran kita dapat membuat bor tuner Mas Bro. Saya yakin Mas Bro bisa membuatnya. Ini bisa juga dikasih ini Mas Bro. Ini tali bekas apa namanya? Ini bekas speedometer Mas Bro. Kita coba ya. Nah, kita coba di sini aja nih. Ini bekas ini Mas Bro apa? Pijat listrik. Kita coba di sini aja. Kabel fleksibel pakai ini aja Mas Bro apa? Bekas speedometer.
Ini speedometer Mas Bro. Nah, ini bisa Mas Bro pasang apa aja. Ini contoh kalau ini muter menggunakan kabel speedometer motor Mas Bro. Ini kita bisa kasih gerinda apa aja Mas Bro. Ini bisa kita tekuk-tekuk aja bisa Mas Bro. Oke Mas Bro. Nah, ini menggunakan listrik Mas Bro. Ini ini kalau baterainya sudah penuh, ini kan charger Mas Bro. Mas Bro bisa pakai. Contoh. Oke Mas Bro, semoga bermanfaat.